sebentar lagi anak ini pengen gue culik. Itu gue kasih daging buat mancing aja. Halo, Dek. Ya, dia pergi. Adek, coba ucapin hai dulu buat para penonton-penonton abang nih. Hey, say hi for my subscriber. Dia ngomong tuh. Lucu banget ya. Ih, gemes sih. Pipinya gede banget, pengen nyubit nih. Oke, teman-teman, apa kabar semuanya? Ketemu lagi ya. Anak kecilnya lucu ya. Jadi kita kali ini akan langsung ke misi selanjutnya. Ngomong apa sih? Yuk ke gua yuk. Ajak ke gua nih. Kita kasih macan di gua. Kita ngobrol dulu pastinya. Samperin dulu. Oh, ini belum bisa nih. Nanti aja deh. Kita ke yang kuning-kuning dulu seperti biasa. Kayaknya kita akan ngobrol-ngobrol dulu. Baru nanti ke add di menu. Baru kita samperin satu-satu lagi. Mungkin kayak gitu ya. Kita coba aja. Sini dulu deh. Tuarsi kapal puri shwapa. Charj mihi shaha. Nada mariwalha. Sarta guarguai. Ngomong apa sih dia? Ya. Udah nih selesai. Masih datang kuning-kuningnya. Oh gitu. Jadi dia tuh tadi bilang gua gak mau tinggal di tempat kayak gini. Kandang dari tulang penjara gini katanya. Udah kayak binatang. Intinya gitu sih. Sebenarnya gak persis kayak gitu dia ngomong. Pokoknya dia pinta dibikinin rumah. Dan sekarang kita dapat PR lagi bikinin rumah buat dia. Waduh ini North Clay-nya. Aduh, masih banyak banget itu baru dapat 2 doang. Ya udah deh, misi dia cuman berburu batu itu aja. Bikinin rumah. Selanjutnya kita ke yang kuning lagi seperti biasa. Ya, terima kasih teman-teman. Gua lagi main di Division juga, teman-teman. Jadi sorry ya. Kalau di sana. Nah, dia juga kayaknya minta dibikin rumah nih. You see, I help the Wenja. I'm your friend. Now you help me, Evan Wenja. Have help. Kita udah jadi teman katanya. Kau harus menolongku. Apalagi dia. Kampret, dia juga minta dibikinin rumah. Widih, gila. Mana banyak banget lagi. PR-nya banyak banget nih. Kalau berburu, sorry nggak gua rekam ya. Yang gua rekam hanya misi. Jadi nanti gua nyari-nyari batu atau apapun itu nggak direkam. Karena lama pastinya ya. Kalau direkamin. Jadi gua skip. Gua fokus ke misi gameplaynya aja ya. Oke, selanjutnya kita mau kemana lagi. Mana lagi yang harus diomongin. Oh, ada si kakek di bawah nih. Ya, si kakek ngapain. Wih, dia seniman loh. Ini gambarannya bagus. Gue gemes nih sama si kakek ini nih. Kocak orangnya. Gagura, Piki, Udam Hazar. Cuanta sai wadaha, darwa wai. Dasta. Kenapa, Dek? Winja shayuai. Pelan-pelan masukinnya. Bentar. Sini, sini. Sini. Tekan aja. Tuh. Udah. Dia udah di-add ke menu ya. Oke, selanjutnya. Ke dukun. Ini dukunnya nih yang biasa pakai. Apa tuh? Yang biasa pakai topi hewan itu. Nih di sini. Wah, kayaknya disuruh minum lagi nih. Oh, gua udah siap aja mau minumnya. Purpana,
Usapaja. Nah, kita mulai lagi nih mah. Vision of Fire. Sam kwa hizi la shitaoga. Kenapa nih? Aduh, suasananya gini banget. Reach the standing stone. Merah gini, aduh. Sakit mata. Kill four enemies to chart the fair of Krati and gain powerful travel. Oh. Okay. Kita bunuh 5 musuh untuk charge. Gila sekali kena langsung pada kebakar. Gue jadi manusia api di sini. Oke, kita reach the standing stone. Kita disuruh ke sana. Yuk langsung aja jalan deh. Aduh gila, gunung Merapi meletus. Musuh cuekin aja, kita lari. Aduh. Aduh. Dari mana sih tuh orang musuhnya? Oh, ini depan nih. Waduh, ya teman-teman, kenapa ini tempat? Aduh. Merah-merah gini sakit mata ngeliatnya juga. Oke, musuh aman di belakang. Oh, depannya. Wih. Langsung kebakar. Destroy the standing udam. Duh, untung di sini gua kuat, gak cepat mati. Tapi tetap aja sih, kalau gua gini terus bakal mati juga lama-lama. Destroy, hancurin. Sip. Jadi mau main ini, Dek. Ada adek gua nonton. Serem. Serem katanya. Oh, gerhana bulan bukan nih, gerhana matahari. Baru aja kemarin gerhana matahari di sini. Use a triple arrow to shoot. Killing the laser will charge your bow. Oke, kita disuruh ngancurin apa? Bulan. Buset sekali. Waduh, mantap. Nah. Kita suruh nembak bulan. Bayangin aja. Bulan dipanah loh. Teman-teman, jangan sekali-kali nyoba ya. Boro-boro. Paling tapi bisa hancur. Buset, bulannya hancur. Panah gua sekuat apa ini? Ayo, mau ngapain? Sip. Kita hanya bisa ngancurin bulan itu dengan triple arrow, 3 panah. Jadi kalau lagi satu gini enggak bisa nih. Kita hancur lagi bulannya. Hup. Lagian ini mah gak dipanah juga mereka kebakar sendiri kalau gue deketin. Ya, lihat nih. Kan gue manusia api, lihat. Tuh kan kebakar. Masih dong. Gak bisa. Enggak. Udah bilang enggak.
internet mati teman-teman di rumah. Gak hancur-hancur tuh bulannya. Internet mati tadi gue lagi main The Division atau disconnect, ya udahlah lanjutin Far Cry dulu aja ya. Itulah teman-teman, gak enaknya kalau game pakai online tuh, aduh. Kalau lagi error aja internetnya. Gak bisa main dah. Mana lagi sih musuhnya? I cannot see him. Where are they? The enemy is hiding behind the rock, maybe here, nothing, where is, kok sepi banget, musuhnya mana pada kabur, sepi eh, oh ke atas kali gue ya, oh iya ke atas ya, pantainya sepi di sini, oke kita ke atas, giliran rame aja ribet, sepi aja ribet juga, oke. Ngapain memukul gua? Oke, udah triple arrow nih kita. Up. Wih. Benar-benar hancur, teman-teman. Jangan dilawan, gua ini manusia api, mendingan kabur aja tuh. Dia ngedeketin juga lo yang kebakar kan? Batu sih dikasih tahu. Oke. Use a triple arrow to... Mana lagi? Oh, di belakang kayaknya. Ada tadi di belakang, benar. Ada yang ngumpet. Nah. Nah, sip. Triple arrow lagi, langsung. Aduh. Siapa itu? Sampai jatuh gitu gua. Killing Izilias. Ayo, mana lagi? Nih jadi Izila sih bukan Izilia. Izila tuh dia lebih ke api. Kalau si Udam itu apa ya dia? Lebih ke kuat-kuat gitu dia Maya. Buset, datang terus mereka. Mana sih? Aduh kok, ya ampun gak bisa habis ya. Untung panah gue juga gak bisa habis. Shatter the moon. Yes. Oke, misi ini udah selesai. Vision of Vair. Nah, dia juga jadi ikut gila tuh. Kenapa? Shansha, Sushala, and Spachon. Shansha Urusis. Shansha Salwas. Salwa Yasushalain Twayakis. Prasqua Pashta. Krati. Krati. Skrati. Mash. Hasupnia Pacham. Akis.
nya cukup ya gimana ya ribet, tapi untungnya tadi kuat kita nggak gampang mati ya. Oke teman-teman, seperti biasa deh ya, makasih banget nih yang udah nonton terus ya. Aduh teman-teman, coba kasih alasan deh kenapa kok baru Far Cry doang gitu yang favornya bisa begitu banyak. Game-game sebelum ini kan gue banyak yang udah mainin, kok sepi banget ya. Apa karena emang antusiasnya karena Far Cry banyak banget gitu atau kenapa? Ya, semoga kedepannya lebih ramai lagi. Terima kasih deh ya. Kita sambung lagi di part selanjutnya seperti biasa.